seperti ada orang yang sedang apa dia ini. Assalamualaikum. Sedang apa, Ki? Sedang persiapan ritual. Persiapan ritual. Ritual apa, Ki? Ritual nyantet. Kalau boleh tahu, Aki ini siapa? Saya Ki Dawat. Ki Dawat? Iya. Ki Dawat ini apa? Itu gelar dari guru saya. Gelar dari guru Anda? Iya. Enggak, maksud saya sampean ini ritual-ritual ini memang Anda ini sebagai apa maksudnya? Sebagai dukun. Dukun? Santet. Dukun santet. Berarti ini lagi proses ritual, proses perapihan ya, persiapan untuk ritual gitu. Benar itu. Boleh saya ngobrol-ngobrol sebentar, Ki? Silakan. Memangnya dibayar berapa sih, Ki? Sekali tarif menyantet itu, kalau boleh saya tahu? Mahal. Mahal ya? Iya, dikarenakan itu pertaruhan nyawa. Pertaruhannya nyawa? Iya, nyawa orang. Korban harus mati itu nyawa, itu bayarnya mahal. Kalau sampai mati itu harus mahal maharnya gitu. Iya, benar. Banyak sih yang datang kepada Anda untuk menyantet. Hampir setiap malam saya ritual seperti ini. Itu dibuat sakit semua atau gimana? Itu tergantung pasien. Kalau dia minta, korban harus mati malam ini. Tapi itu kalau yang datang nyantet semua. Atau apa ada yang lain? Tidak nyantet saja. Itu di belakang kaki itu ada ayam untuk apa itu? Itulah korban. Jika ayam itu dan boneka ini. Berarti untuk alat itu ya? Iya. Alat ritual laki gitu? Benar itu. Memang harus pakai ayam? Ada. Itu apanya yang diambil ayam itu? Jantungnya. Jantung ayam? Iya. Jika jantung ayam itu lepas, maka korban itu juga lepas jantungnya. Darahnya juga itu digunakan ya? Iya, benar. Jadi, kedatangan kamu, siapa yang mau kamu korbankan malam ini? Enggak, Ki. Saya datang ke sini bukan mau nyantet ya. Saya sekarang sedang live ya di YouTube. Saya memang kegiatan saya mendatangi dukun-dukun seperti Aki ini yang suka menyantet ya, yang ritual-ritual menyantet. Ya, saya cuma mengajak Aki ini untuk menjadi manusia yang lebih baik lah intinya. Kamu pikir saya manusia yang tidak baik? Saya normal. Ya, kalau sama kayak kamu. Kalau memang Anda normal, Anda sudah tahu kan, Aki ini sudah tahu kan kalau nyantet itu suatu hal yang menyakiti orang, bahkan sampai membunuh orang tanpa menyentuh gitu kan. Iya, namun itu pekerjaan saya, itu keturunan dari guru-guru saya. Kan bisa digunakan untuk membantu orang-orang yang kesusahan, contohnya dalam segi hal kebaikan, ada yang datang, anaknya hilang, datang ke Aki, digunakan ilmu Aki itu untuk mendapatkan anak itu kembali, biar dia pulang ke orang tuanya, itu kan banyak daripada untuk menyantet. Sebenarnya ilmu Aki ini nggak ada ilmu hitam, ilmu putih sebenarnya. Semua itu tergantung dengan manusianya. Ya. Bagi saya, nyantet ataupun bagaimana saya membantu orang itu baik bagi saya. Ya, walaupun sampai harus membunuh orang gitu. Benar, karena saya itu membantu. Ya, Aki, kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Aki ya. Saya sudah ngobrol, sudah menyampaikan keinginan saya. Pada intinya, saya ini ngajak Aki ini untuk melakukan suatu hal yang lebih baik. Selama Aki masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup di dunia ini, ya lebih baik Aki menggunakan waktu Aki ini menjadi orang yang lebih baik daripada menyantet kayak gini. Lebih baik begini saja. Kamu kumpulkan masyarakat. Kamu nasihatin saja masyarakat itu biar dia mengikuti jejak kamu, jalur kamu. Ya, kalau untuk masyarakat sih sudah pasti mereka orang-orang biasa. Ya, sudah pasti. Jangan menceramahi saya sudah tua di sini. Ya, Anda tua tapi tua Anda tua bodoh.
kalau menurut saya. Jaga ya omongan kamu. Saya kalau bodoh tidak bisa membunuh orang. Ya justru Anda karena Anda bodoh, terus digoda oleh iblis, akhirnya Anda melakukan hal ini. Memang di belakang rumah seperti ini kalau ritual Anda? Ya, dikarenakan kalau di depan dalam rumah ada tamu yang datang. Jadi ritual saya terganggu. Nah, seperti saya kedatangan saya ini berarti terganggu Anda? Iya. Kenapa Anda bisa tahu saya di sini? Saya sudah lama sebenarnya menyelidiki Anda, ya, mencari tahu tentang Anda. Ternyata saya ingin melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ternyata Anda benar-benar sedang menyantet. Dukun santet gitu. Pada intinya kegiatan Anda ini sangat meresahkan banyak orang. Saya tidak membuat kerusuhan di sini, meresahkan warga di sini. Saya tidak membuat. Yang saya santet, oh bukan orang sini, warga sini. Ya, memang Anda tidak menyantet warga sini. Tapi kalau ada warga sini yang datang kepada Anda, sudah pasti Anda bantu juga untuk melakukan nyantet, kan? Ya, itu pasti. Di sini warga menjadi saudara saya. Nah, pada intinya, kita sudah bincang-bincang. Saya minta Anda tobat. Anda hentikan semua kegiatan ini. Kalau Anda tidak mau hentikan, ya terpaksa saya hancurkan ritual Anda. Saya tidak akan mungkin tobat. Ya, silakan kamu pergi dari sini. Karena saya masih ritual. Saya tidak akan pernah pergi. Sampai kapanpun, sebelum Anda, saya musnahkan semua keilmuan yang ada di diri Anda itu. Begitu hebatnya kamu. Mengandalkan ilmu kamu untuk menghancurkan saya. Saya bukan Anda saja yang saya datangi. Sudah banyak dukun-dukun yang sudah saya datangi. Dimanapun dukun berada, saya siap untuk mendatangi. Saya akan hancurkan semua kegiatannya, nyantetnya. Baik, jangan salahkan saya. Jika kamu malam ini yang saya santet duluan. Jadi Andi, Aki mau nyantet saya? Iya. Ya sudah, kalau memang Aki mau nyantet saya akan coba santet Aki. Sebutkan nama kamu. Nama saya Dang Rajo. Ini sahabat, dia ini adalah seorang dukun. Ternyata benar ya, informasi yang saya dapatkan. Dia dukun santet di Dawat, sahabat. Dia mau menyantet saya katanya. Karena saya nasihati dia tidak mau mendengar. Astagfirullah. 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 Dapat ilmu dari mana kamu? Ya, tidak perlu Anda tahu saya dapat ilmu dari mana. Pada intinya saya ngajak Anda untuk hentikan semua kegiatan santet Anda. Saya tidak akan berhenti. Mungkin selama ini tidak ada yang mendatangi Anda karena mereka tidak berani melawan Anda. Karena saya sudah mengumpulkan informasi masyarakat daerah sini, itu tidak nyaman dengan keberadaan Anda di sini. Kidawat tidak mungkin mau berhenti. Kamu telah menghancurkan rencana saya. Lihat ayam-ayam itu yang akan saya jadi tumbalkan. Peralatan saya sudah pergi. Allah. Allah.
Ayo laki, ya. Lebih baik Anda hentikan semua kegiatan Anda itu. Sudah saya jelaskan, saya tidak akan berhenti. Lebih baik kamu pergi. Saya tidak akan pernah pergi, Ki. Sebelum Anda, saya musnahkan semua keilmuan yang ada di tubuh Anda itu. Yang ada di diri Anda itu. Subhanallah. Allah salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mau sampai kapan Anda melakukan hal seperti ini? Hah? Saya tidak akan berhenti. Sudah. 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 Ya, saya sombong terhadap kalian, dukun-dukun biadab, ya, yang menyakiti orang, menyantet orang. Ya. Mana ilmu santet Anda, keluarkan. Sudah. Allah Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu seringkali saya katakan kepada dukun-dukun, kegiatan kalian itu meresahkan, ya, merugikan. Tapi kalian, Allah. Allah.
Sahabat-sahabat semua ya, saya akan coba untuk lumpuhkan dia. Bismillah. Mohon doanya untuk sahabat-sahabat semua. Atas izin Allah, saya akan hancurkan semua keilmuan yang ada di tubuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. 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 Subhanallah. Kita tidak akan kasih ampun kepada dukun ini ya, karena dia sudah jelas sedang menyantet. Saya akan coba untuk hancurkan semua keilmuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima uhliqa wal-hatim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima uhliqa wal-khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi. Kenapa, Ki? Bukan Anda adalah seorang dukun yang sangat sakti menurut Anda. Kenapa saya bacakan selawat Anda seperti itu? Sungguh. Seperti merebut kesaktian saya, lantunan lagu kamu itu. Memang saya sengaja, saya akan hancurkan semua keilmuan Anda. Kalau memang Anda tidak mau bertobat. Itu akan semakin parah kalau Anda tidak mau bertobat. Ya. Saya tidak akan mungkin. Ini sahabat-sahabat semua, saya akan coba untuk buat dia merasakan bagaimana rasanya sarap-sarapnya tertarik satu persatu ya. Itu semakin Anda ingin melawan saya, Anda akan semakin merasakan bagaimana rasanya terkena santet. Ya. Sudah berapa lama Anda melakukan ritual ini? Katakan yang benar. 9 tahun Anda melakukan ritual ini. Berarti sudah banyak sekali. Anda lakukan setiap malam ritual seperti ini, menyantet orang. Tidak. 1 minggu 3. 3 kali. Ya, kalau sudah 9 bulan sudah berapa itu orang yang Anda santet? Hah? Selalu berhasil Anda santet? Iya. Ini sahabat-sahabat semua, ternyata dia sudah 9 bulan menjadi dukun santet dan melakukan ritual-ritual santet dan menyakiti orang, bahkan sampai ada yang tewas oleh santetnya. Ya, sekarang dia rasakan itu santet yang dia lakukan kepada korban-korbannya. Tinggalkan saya, pergi. Saya tidak akan pernah pergi. Saya tanya kepada Anda, siapa nama pasien Anda yang terakhir, yang malam ini? Anda tahu? Anda tahu? Sukoco. Sukoco. Ya. Saya akan kembalikan santet itu kepada Sukoco. Siapa yang mau dia santet? Keluarga sendiri? Bukan. Perempuan. Perempuan yang mau dia santet. Ya.
Sahabat, saya akan coba untuk kembalikan santet kepada pasien si dukun ini yang dia lakukan ritual malam ini. Bismillah. Sukoco namanya. Allah. Ya. Alhamdulillah sahabat, atas izin Allah pasien Aki Dawat ini dia akan rasakan tubuhnya itu seperti tersayat-sayat ya, karena santet yang dia ingin lakukan kepada korbannya seorang wanita. Bagaimana Ki? Anda selama ini belum pernah merasakan yang namanya santet. Ya. Sekarang bagaimana Anda rasakan santet itu? Pak jawab. Sakit. Mau saya tambah lagi? Sahabat, saya akan cabut semua keilmuannya. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim sahabat. Semua keilmuannya saya sudah semusnahkan. Sudah, jangan siksa saya lagi. Biar Anda terlebih tersiksa, saya lumpuhkan kaki Anda. Bismillah. Jangan. Jangan. Subhanallah. Alhamdulillah. Kaki Anda itu sudah lumpuh. Coba gerakkan kalau Anda bisa. Alhamdulillahirrahmanirrahim sahabat, kita datang belum terlambat. Kita datang ke Aki Dawat ini, ternyata dia sedang melakukan atau merapi-rapihkan ritualnya ya, tempat ritualnya. Jadi dia ini adalah ada pasien seorang yang ingin menyantet seorang wanita. Tadi saya tanyakan namanya, sudah dia sebut Sukoco tadi. Yang alhamdulillah, yang insya Allah atas izin Allah sudah saya kembalikan kepada si pasien Aki ini. Dan Aki ini sendiri pun sudah saya buat lumpuh kakinya. Dan santet itu saya semayamkan atau saya tanam dalam dirinya. Semua ilmunya sudah saya musnahkan. Atas izin Allah, segala sesuatu itu akan mudah ya. Jadi untuk para sahabat, yakin. Kalau sahabat-sahabat ada permasalahan, ada suatu hal yang mengganjal, sakit hati terhadap orang, kita doakan saja orang yang menyakiti kita. Agar mendapat hidayah dari Allah, agar menjadi orang yang lebih baik, maka insya Allah sahabat, Allah yang lebih tahu, Allah maha tahu, maka Allah akan berikan ya suatu hukuman kepada orang-orang itu. Biarkan Allah yang menentukan, jangan kita. Ya. Jadi harapan saya buat sahabat-sahabat di luar sana, jangan pernah kita mengharapkan kehendak kita terhadap Allah. Biarkan Allah yang berkehendak, kita jalani saja. Lakukan ibadah, ya, sholat lima waktu, amalkan sunnah-sunnahnya, dekatkan diri kepada Allah, insya Allah sahabat. Cuman kita ini harus dalam posisi biarkan Allah yang berkehendak, kita hanya mengharapkan redonya. Ya. Maka ya insya Allah kita akan mudah hidup di dunia ini. Mungkin video lab kali ini suatu hal yang sangat pembelajaran buat sahabat-sahabat semua agar menjadi orang yang lebih baik. Untuk para sahabat yang baru hadir di channel Dang Rajo Official, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat semua tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Mungkin hanya itu saja, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Jangan pernah ada niatan untuk menjadi dukun santet lagi. Kalau Anda masih tetap ada niat untuk menjadi dukun santet, maka kaki Anda ini akan lumpuh selamanya ya. Sembuhkan. Saya tidak akan pernah sembuhkan. Pantangan bagi saya untuk menyembuhkan dukun. Ya. Sombong mulut. Ya. Kameramen, kita tinggal saja ya. Iya, ada aja. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah.